Halo, hari ini saya mau unboxing suatu helm lagi. Helm apa? Kita lihat. Ambil dulu helmnya. Ya, ini helmnya. Ya, seperti bisa dilihat, ini helm Araya lagi. Araya apa? Kita lihat. Ini ada Araya RX7 R5. Motif atau liverinya Sakata 4. Sakata, kalau yang belum tahu, Sakata itu pembalap Jepang ya, kalau nggak salah dia tuh pernah juara kelas GP 125, tapi lupa saya tahun berapa kalau nggak salah. Udah, kita buka aja, kita langsung buka. Bentar, iya, kita buka. Ya, seperti biasa Arai ya, dapat ini marshmallow. Saya pinggirin dulu. Lalu ada apa ini, kayak biasa buku panduan. Kayak biasalah buku panduan. Oh iya, ini yang saya pakai helmnya udah diganti ya, visornya ke visor dark, visor clearnya simpan pinggir. Ini ada helmnya, coba angkat. Ini helmnya, dalamnya kosong. Oh ya, ada satu biasa lubrikan ya, buat sistem visor atau seal-seal karet yang visor. Nah, sisanya kosong, cuma bubble wrap sama kardus. Sisanya kita masukin aja kali ya, cukup pakai. Kita lihat helmnya aja, masukin dulu. Ini kita buka helmnya. Ini visornya udah saya ganti yang dark ya, jadi lebih ganteng. Nah, kayak gini helmnya. Wow, colorful ya, warnanya warna-warni. Ini kita lihat glitter-glitternya. Wow, setuju ya, R5 kayak ada motif-motif karbonnya gitu. Kalau Sakata, yang saya suka dari Sakata ini motif-motif karbonnya sama pemain warnanya itu bagus. Bentar, kita ambil aja dulu pakai dengan helm dulu. Kita pakai ini dulu dengan helm. Helm ini size M ya, dan ya kayak gini helmnya. Helm ini masih sama sama yang saya kemarin review atau unboxing, dalam Araya RX7 RR5. Ini generasi pendahulunya sebelum RX7X. Kan kalau sekarang yang baru itu RX7X, yang sebelumnya RX7X. Ini merupakan motif replika dari Sakata, Kazuto Sakata, pembalap Jepang. Bisa dibilang ini motifnya legend ya. Interiornya kita lihat. Ini buka ke visor locknya ada di sini. Nah gitu, kita lihat linernya. Kalau liner R5 begini modelnya, warnanya warna kayak abu-abu gitu. Nah, dalamnya ini helm
Ini sekian unboxing hari ini, semoga bermanfaat bagi yang mau lihat-lihat.